Dia kali paling oh, sana kan. Dia, Sadiq. Dia kenyang lah. Apa dia kenyang eh. Dia senyap lah. Dia dah dapat jawatan sebab dia senyap lah. Saya, perbagian saya, saya f*** dia. Saya kira apa saya? Saya ni bekas tentera. Saya cakap, saya berkhidmat masa zaman ada komunis. Tahun 80 hingga tahun 90. So, sebelum mereka mahu cabut nyawa korang, eh, ahli politik ni dengar semua ni. Eh. Ha, menteri-menteri, tak kira lah sampai pada menteri. Exco yeah. Apa ke. Carilah peluang untuk cipta nama sebelum korang meninggal dunia. Ustaz, saya cerah sikit boleh? Boleh, boleh. Silap. Okay. Kita mula-mula menerima menerima mereka atas dasar simpati kerana kita anggap mungkin ada penindasan kepada umat Islam warga Rohingya ni. Jadi kita terima mereka. Okey, tapi lama kelamaan kita tengok rupanya ada di sebaliknya, inilah sebenarnya sikap Rohingya tu yang menjadi punca itu dia mereka dihalau lah. Okey, tapi kita risau juga. Saya risau 5, 10 atau 15 tahun, mungkin 20 tahun nanti kalau benda ni tak dibendung, kalau kerajaan pun tak ambil tindakan apa-apa, so mungkin kita risau rakyat tak boleh tahan, rakyat tempatan tak boleh tahan dan mungkin berlakunya pertumpahan darah. Yang ini kita paling risau, Ustaz. Saya nampak benda ni kalau boleh elakkan tapi tak mustahil ianya berlaku. Ini bukan saya nak menghasut ke apa. Sebab takut mereka yang mulakan dulu. Ya, mereka yang mulakan dulu ataupun kita dah tak boleh tahan. So, apa perangai Ustaz tentang komen saya? Betullah. Sebenarnya ini yang sedang kita buat. Ada di tempat-tempat rakyat tempatan memang tidak boleh tahan. Tak boleh tahan, tetapi rakyat Malaysia ni masih lagi meletakkan undang-undang di hadapan. Sebab itu kita tak pernah lagi ambil tindakan kekerasan. Tetapi apabila kerajaan biarkan, tidak ambil peduli, sampai satu masa, ini tekanan yang akan terjadi kepada rakyat setempat. Sebagai contoh saya beritahu, ini tidak terjadi kepada menteri, kepada ahli parlimen, kepada wakil rakyat. Mereka tidak hadapi isu ini. Hanya dihadapi oleh rakyat-rakyat bawahan, rakyat-rakyat margin, yang rakyat ini yang memilih kerajaan. Dia orang duduk lambakan dalam kawasan-kawasan perumahan. Bila berlaku lambakan, ini tekanan melibatkan sosial, tekanan melibatkan kotoknya dia orang ini duduk dalam perkampungan, dalam rumah-rumah taman. Sampai satu masa, apabila rakyat kita dah tidak boleh tahan, dia akan mencetuskan isu melibatkan kemanusiaan. Ia akan mencetuskan isu melibatkan pergaduhan. Ini akan berlaku. Tetapi sekarang saya nak beritahu, ada kawasan-kawasan perumahan yang lambakan warga asing, lambakan pelarian Rohingya. Bilangan mereka ini lebih ramai daripada rakyat-rakyat tempatan sendiri. Cuba bayangkan, di dalam sebuah rumah, mereka ada antara 10 hingga 15 orang lelaki. Tetapi di dalam rumah yang sama, warga negara Malaysia hanya ada seorang ataupun dua tiga orang saja lelaki. Cuba bayangkan macam mana berlaku tekanan kepada keluarga-keluarga yang tinggal berjiran dengan warga-warga asing dengan pelarian-pelarian ini. Inilah yang saya bagi tahu bahawa isu cukup kritikal, dan sebab inilah saya bagi tahu bahawa pendatang asing tanpa izin adalah ancaman kepada rakyat tempatan dan negara. Betul Ustaz, betul Ustaz. Lagi satu Ustaz, saya nak menyampuk sikit Ustaz eh. Kalau sekiranya rakyat Malaysia nak mengamuk, bagi saya tidak seserius kalau sekiranya contoh Rohingya yang mengamuk. Sebab apa? Sekarang ni pun kita dapat lihat bila kita tegur diorang, nak tunjuk isyarat tengah, tunjuk jadi fak pada orang kita pada macam video yang baru-baru ni. Bila kita tegur, kenapa letak apa tu bekas besi buruk untuk kumpul besi buruk di tengah jalan, apa yang raya kita dapat adalah tunjuk isyarat lucah. Jadi kita ini yang kita cuba nak elakkan. Kita takut satu hari esok bukan kita yang mengamuk, diorang yang mengamuk. Kan, diorang pula yang lebih-lebih dari kita mengadakan demo, membuat tunjuk perasaan, menunjukkan protes kepada kita pula. Sebab apa? Sekarang ni kita dah nampak dah.
Nah, sepatutnya kita yang protes. Ini doangnya protes bila kita balik. Ini yang kita tak nak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ni gagak Encik Mohamudin di JJ Rafi Alil. Sini saya nak menerangkan, saya dah buat report di Immigration Johor Bahru. Dan saya dah bercakap dua kali dah dengan pengarah dia. Sampai sekarang pun tak ada tindakan Ustaz. Sampai sekarang tak ada tindakan. Saya nak buat muar dengan tangkap. Sampai sekarang tak ada tindakan. Saya dah bercakap sendiri dengan pengarah Immigration Johor Bahru. Dan dia cakap dia akan kontak saya balik. Saya tunggu-tunggu sampai sekarang dah. Saya rasa dah 2 bulan dekat. Kontak apa pun tak ada. Kita akan bagi kerjasama dengan orang kampung. Kita akan tunjukkan lokasi dekat mana. Sampai sekarang pun tidak ada tindakan Ustaz. Rohingya, Bangladesh, Vietnam yang kosong. Saya kalau satu kilang tu kalau saya bawa tutup kilang tu. Sebab semua pendatang pekerja tu semua haram. Semua yang haram Ustaz cepatnya kan. Tak ada apa tak, benda tak, pun. Kalau dekat Muar, Tuan Zek kat mana? Muar? Muar. Muar. Tak ada try ni ke? Kod-kod orang politik macam Syed Saddiq tu kan? Yang boleh membantu atau menjerahkan. Saya pun tak dapat apa anugerah pun. Saya pun tak dapat apa benda pun saya tak dapat. Dia kali parlimen sana kan? Syed Saddiq. Dia kenyang lah. Apa dia kenyang eh? Dia senyap lah. Dia dah dapat jawatan sebab dia senyap lah. Saya, perbaikan saya kira apa saya? Saya ni bekas tentera, saya cakap. Saya berkhidmat masa zaman ada komunis. Tahun 80 hingga tahun 90. Memang sial punya politik punya orang lah, saya cakap. Saya orang ramai merah muka dia, saya kira apa saya. Maknanya suara-suara ataupun luahan Tuan Zek ni walaupun dirakam ni dah tak kisah eh. Sebab dah hati dah panas ni, nak upload pun upload lah ya. Boleh rakam tak ada hal punya. Tu betul saya cakap. Ni Papa Rock pun dah masuk balik ni, Papa Rock pun tentera juga kan. Kerajaan sekarang ni tak nampak lah. Lagi-lagi kerajaan yang sedia ada sekarang ni langsung datang haram ni. Saya ingat saya nak pukul dia lagi baik lah. Saya pukul saya terajang ke dalam sungai ke. Panggil polis. Jangan. Kita jangan pukul bang. Kita belai-belai bang. Tak, dia tak boleh. Dia pernah datang haram. Dia tak ada hak nak report apa sebagainya. Simple je. Dia tak ada hak pun. Kita terajang dia belasah dia masuk dalam sungai. Dia mampus lah. Macam tu lah ingat. Kena buat macam tu. Cara Ami. Cara Ami itulah cara dia tanya Papa Rock. Cara Ami kita buat macam tu je. Kita belasah cukup-cukup. Kita bagi, buang. Bagi-bagi makan maki dah tentu. Confirm. Hari bulan kena back trust. Back trust lagi kan. Kena penerajang lagi. Diorang tak rasa. Siapa yang tak terlibat dengan Ami, diorang tak rasa. Luahan Tuan Zek kita ni sedang dirakam ni yang pastinya nanti kita serahkan pada Syed Saddiq untuk berdengar tu. Dia duduk Muar tu gaji dia RM10,000. Kopet-kopet kat parlimen bukan main lagi. Kita nak tengok apa dia boleh. So, yang dekat Melaka tu siapa? Yang popular Duyong ya. Melaka itu, boleh bantu tak? Itu Duyong ah. Duyong tu. Duyong tu budak Melayu. Memang dia bawa saya tak pastilah adakah dia bawa UMNO ataupun DAP lah. Tapi dia bagus. Saya pun tak pasti dia daripada parti mana, saya tak pasti. Tapi memang tak kira parti sekarang. Kita tengok individu sekarang. Dia bagus, hebat dia. Saya pun ada follow dia, hebat dia, memang dia hebat. Dia turun padang, dia dapat laporan dia sendiri turun padang. Baru panggil polis, baru panggil immigration. Ini immigration dengan polis, saya rasa memang tak mencukupi lah, anggota dia orang tak mencukupi. Itu yang petang tadi Tuan Zek saya ada cakap kan, yeah. Kita ni kita tak pasti malaikat maut ni dia tak ada cepat atau lambat sesaat. Sampai masa dia akan cabut nyawa kita. Jadi kita mengharapkan agar menteri-menteri, even Perdana Menteri sekalipun, yeah. Walaupun PRU15 ni kita dah tak boleh buat apa dah, diorang dah bergabung ke, musuh jadi kawan ke apa ke, diorang ni dah diizinkan Allah dan diperkenan yang betul agung untuk menerajui negara. So sebelum malaikat maut cabut nyawa korang, ahli politik ni dengar semua ni, menteri-menteri, tak kira lah sampai Perdana Menteri, exco ke apa ke, carilah peluang untuk cipta nama sebelum korang meninggal dunia. Kan? Biarlah orang kata, kalau kita tengok filem-filem berkaitan dengan korang ni, sekarang ni untold story, Perdana Menteri masih hidup lagi. Tapi kalau kita tengok contoh Mat Kilau, Lefter dan Adnan, Bukit Kepong, mereka dah meninggal dunia dan nama mereka disanjung. Kita nak macam tu. Tapi sekarang kita tak nampak benda tu. Masing-masing lebih kepada nak mengejar pencin. Macam yang KJ cakap, patutlah ramai ahli politik ni, dia sampai ketua, rupanya dia nak kejar pencin. Kan dah viral tu yang KJ cakap tu kan. RM5,000 kan,
Esko pencen 5000. Esko pencen 5000. Oh, dia sepenggal 5 tahun tu dah dapat pencen eh? 5 tahun dah dapat dah sepenggal. Dua penggal. Sekurang-kurangnya 2 penggal. Sorry, 2 penggal. Ini bukan kita nak hentam ahli politik, tapi mereka dah bergelar ahli politik, mereka dah bergelar menteri, mereka berkerajaan. So do something lah, kan? Mereka bukan ahli politik, mereka kena turun badan, bukan duduk diam-diam. Saya rasa lepas ni ramai lagi yang akan bertanding untuk menjadi calon yang mana ada bakat lah macam saya kot. Sebabnya saya fikir apa tau, kalau saya bertanding kalah, kalau saya bertanding kalah pun boleh jadi menjadi menteri tau. Ni dah cerita dalam sejarah ni. Ramai yang kalah tapi itu kena masuk ni, kena masuk satu parti tu bang. Kalah pun tengok eh, dia punya keramat dia tu, kalah pun boleh jadi kerajaan. Dan boleh masuk dan boleh jadi menteri. Bukan sahaja jadi kerajaan, jadi menteri tu. Keramat tau, keramat. Tak ada dalam dunia ni parti yang kalah boleh jadi kerajaan, boleh jadi menteri. Ni salah satu dua parti dia. Faham. Kita bersuara macam ni bukan kita nakkan duit. Kita bukan gilakan duit, tidak. Kita nak besok anak cucu kita. Bila kita bercakap macam ni untuk anak cucu kita, banyak orang pesimis kita. Betul, orang tahu kan kita. Abang Zai tengok kan. Minta maaf saya potong sikit. Tengok pendatang haram ni, dia buka tanah, bawa penempatan haram, dia orang tak kena apa. Yang saya nampak lah, mungkin kau kena apa, minta maaf lah kalau saya terlepas pandang. Tetapi kalau bekas tentera buka tanah kat Perak tu, kena penjara berapa lama? 5 tahun. Tanah memang betul dia salah, tapi agak-agak lah tanyalah kenapa kau buat macam tu. Dia dah mohon tanah tu tak dapat-dapat. Pernah juga Isyamuddin dulu pernah beritahu ikut perlembagaan, seorang bekas veteran tentera berhak mendapat 10 hektar tanah ke ataupun 1 lot tanah, lebih kurang. Kau tak silap saya. 10 hektar ke 20 hektar. Boleh dapat daripada mana, itu tak tahu, kerajaan kena bagi. Sebab itu dalam perlembagaan, itu dalam perlembagaan tahun 68 tau. 68 sampai sekarang teman komunis diorang boleh bagi tanah. Bekas tentera dapat apa? Dapat tai lah. Memang apa Parok, itu yang saya bangkit. Sebab kira langkah ketubagian ke apa pun, saya lanjut. Kita punya luahan rasa yang kita ni dianak tirikan oleh kerajaan. Ya, kerajaan dululah, mudah-mudahan kerajaan sekarang ni berubah lah. Betul lah. Tak, nah sekarang ni macam pelan-pelan orang, ya, kita pun bukannya dapat keuntungan apa, tak dapat pun. Kita cuma nak tolong je dari, untuk apa tu, kita nak tolong daripada jabatan-jabatan yang di bawah kerajaan, untuk tolong dia orang tangkap semua ni. Ni dah lama lambat dalam kampung ni. Nak macam kampung dia lah. Saya ingat saya nak pukul dengan kayu je. Sampai ada orang cakap saya jadi, Abang Z kita macam ni bang. Kalau abang dah buat aduan, lepas tu abang sertakan sekali dengan rakaman video. Contoh tadi kilang tu abang tu, abang rakam kilang tu kat mana ke, sebab apa? Saya takut mungkin dia nak cari alamat kilang tu tak jumpa. Kan? Jadi tuan-tuan tu alamat dia tak tahu, kilang tu rupa macam mana tuan tahu. Jadi kita, abang tu abang tolong rekodkan si kilang tu mana satu. Jadi abang upkan. Jadi ni kilang dia. Jadi mungkin kilang banyak. Hantar waste berpuluh kali pun tak jumpa gagak. Bodoh, tak bodoh. Ada dalam ruang komen tu, dalam ditajuk dia dah pergi ke politik sikit. Tapi dia sebenarnya macam ni, kita bukan nak garah politik, tapi dia punya macam mana pusing atas bawah kiri kanan pun dia akan terpait juga dengan politik. Sebab politik mean dia orang dah jadi kerajaan. Tak bang, luahan rasa bang, kena luahan, faham bang. Luahan rasa kita veteran dah lama pendam. Luar rasa tak, maksudnya kita bukan nak garah politik. Tapi kita nak supaya orang politik sedar dia orang tengah ada kuasa, kan? So gunakanlah kuasa yang telah diamanahkan oleh Masa Pilihan Raya itu, ataupun diperkenankan oleh Tuan Agong yang Allah izinkan. So ahli politik, kita bukan nak cakap jom kita tak, ini bukan kita tadi kita pun berbualan, tak ada kita cakap nak gulingkan Anwar Ibrahim, tak ada. Kita tak lawan kerajaan, cuma luar rasa. Mana kerajaan bukan luar rasa. Politik kena ada kait sikit. Kita nak yang mana sedang berkuasa ni, maknanya kita bukan suruh dia kita gulingkan, tapi dia kena ambil tindakan lah. Macam YB yang duyung, YB duyung tu kan, satu nama dia lupa, yang kita tak kisah walaupun kita selitkan politik, tapi more kepada positif lah. Kita bukan cerita tajuk kita ni nak gulingkan kerajaan, tidak. Betul-betul YB. Sekarang kerajaan yang dah ada tu dah bergabung di UMNO ke apa ke. Bang, saya cakap sekejap satu lagi. Tengok YB duyung ni, dia ahli politik. Dia ahli politik ni YB. Tengok dia buat terjah mana, ada tak orang buat report polis kat dia? Tak ada. Sebab apa orang tak berani report? Sebab dia YB. Tapi sebab berapa ramai orang report dia, berapa kali dia turun naik balai.
Kalau Ustaz Sopian bukan ada kuasa, Ustaz Sopian bukan ahli politik. Tengok Muhammad Nur Helmi nama kasta dia. Ni, kasta yang berbeza ni. Ha, tapi pada tujuan yang sama, tak ada buat salah apa. Tak ada menyalahi undang-undang, membela negara. Tetapi YB Du yang tidak pernah sekali pun orang buat laporan polis, tetapi Ustaz Sopian berkali-kali kena. Sebab apa? Dia YB.